anak-anak, kali ini kita akan belajar IPA ya. Baik, Pak. Oke, hari ini kita akan belajar sistem pencernaan. Pak, Irfan mau nanya. Iya, Irfan mau nanya apa? Kok sekolah kita nggak libur, Pak? Padahal sekolah lain pada libur. Iya, Pak. Kok kita nggak libur? Oh iya, jadi kepala sekolah tadi udah bilang hari ini adalah hari terakhir kita belajar di sekolah. Hore! Tapi kita tetap belajar ya. Loh, gimana caranya, Pak? Kan kita libur. Kita akan belajar online bersama-sama sesuai dengan jam pelajaran. Gimana caranya, Pak? Kan ada HP. Nanti Bapak arahin deh gimana caranya. Oke deh, Pak. Oke, jadi kalian besok gak usah keluar rumah ya. Loh, kenapa gak boleh, Pak? Iya, Pak. Kita mau pergi liburan, Pak. Ya, itu alasannya kalian diliburkan. Biar kalian gak ada yang keluar rumah. Loh, kok gitu, Pak? Gak seru dong liburannya. Sekarang negara kita lagi ada wabah yang namanya virus corona. Waduh, bahaya dong, Pak. Virus zombie ya, Pak? Pokoknya kalian tinggal di rumah aja, gak boleh keluar. Baik, Pak. Kita akan tinggal di rumah. Dan jangan lupa selalu cuci tangan pakai sabun, biar bersih. Oke, Pak. Siap. Oke, kita lanjut belajarnya ya. Pan, ke warnet yuk. Gak boleh bro, kata Pak Guru, kita gak boleh keluar rumah. Ya elah, ke warnet doang. Bahaya bro, di luar banyak virus, mendingan di rumah aja. Daripada di rumah, kan bosen bro. Ya gak apa-apa, daripada kena virus. Ya udah deh. Terus kita ngapain? Mending kita main FF aja yuk. Ya udah deh, kita main ranked yuk. Skuy, gas. Woi, Bambang. Pan. Jelek banget lu, Pan. Enak aja lu ngatain gua jelek. Hehehe. Oke anak-anak, kali ini kita akan belajar dengan cara kelas online ya. Baik, Pak. Oke, jadi saya absen dulu ya. Oke, Pak. Oke, Irfan. Hadir, Pak. Irfan sudah mandi? Waduh, belum, Pak. Ini bau lupan. Habis belajar nanti, langsung pergi mandi ya. Iya, Pak. Oke, lanjut ya, Nelson. Hadir, Pak. Bagus, Nelson sudah mandi. Sudah, Pak. Nelson udah harum. Ya elah, nggak kecium juga kali. Sudah. Kita lanjut absennya ya. Baik, Pak. Adit. Dia bolos, Pak. Adit nggak ada ya? Adit masih tidur kali, Pak. Ya udah. Kita lanjut lagi absennya. Bambang? Bambang gak hadir, Pak. Gua hadir, Pak. Irfan bohong. Iya. Bambang udah mandi? Udahlah, Pak. Gak kayak Irfan, belum mandi. Diam aja lu, Bambang. Bagus. Tapi kok kamu pakai seragam sih, Bambang? Kan lagi sekolah, Pak. Ya pakai seragam dong. Ya kan kita lagi sekolah online, Bambang. Oh iya, Pak. Bambang lupa. Edeh. A few moments later. Oke anak-anak, jadi kita langsung belajar aja ya. Tunggu bentar, Pak. Ada apa lagi sih, Bambang? Ya nih, Bambang banyak tingkah. Oke, jadi kita lanjut pelajaran yang kemarin ya.
Suara apa tuh? Iya nih, suaranya dari Bambang. Eh, maaf Pak, Bambang belajar sambil boker nih. Hehe. Oke anak-anak, jadi bumi itu bulat ya, bukan kotak. Eh Bambang, gua ada berita bagus nih. Apaan tuh coy? Bapak gua habis beliin aku PS4 coy. Wow, serius? Iya dong. Itu yang di belakang, tolong jangan banyak cerita ya. Bagus. A few moments later. Bisa main ular-ular enggak? Masa PS4 mainnya ular-ular? Terus apa dong? FF? Yang enggak FF juga. Keren dah pokoknya gamenya. Ya udah, yuk kita ke rumah lu main PS4. Ya jangan sekarang juga kali. Nanti kalau udah pulang sekolah. Oke deh, siap-siap. Kita mau main apa nih? Bentar gua lihat dulu. Coba cari FF, siapa tahu ada. Yang gak ada lah Bambang. Terus apa dong? Wah, bagaimana kalau kita main GTA 5 aja? Terserah, yang penting gua main. Oke deh. A few moments later. Woi Pan, kok gua nggak main? Iya, bentar. Masa gua nonton lu main doang? Iya, sabar. Gua nggak tahu gimana cara main dua orang. Tipu-tipu lu, bilang aja kalau lu mau main sendiri. Serius Bambang? Erpan? Noh, dipanggil papa lu tuh. Iya, Pak. Bagi Bambang aja dulu buat main. Kamu kan bisa main nanti malam. Tapi kan, Pa. No, bapak lu yang bilang. Sini stiknya. Ya udah, nih. Makasih, Om. Iya, sama-sama. Halo, Bambang. Halo, Pan. Ada apa? Pagi-pagi udah nelpon. Gua ada rencana bagus nih. Apaan tuh? Gimana kalau kita nggak usah ke sekolah? Loh, kenapa? Hari ini kan sekolah. Kita main PS aja di rumahku. Wah, boleh tuh. Tapi nanti papa lu nanya gimana? Gua udah bilang kalau di sekolah guru lagi rapat. Wah, ide bagus tuh. Ya udah, gua kesana. Oke, sip. Wah, Pak Guru. Wah, Bapak. Dari mana, Pak? Habis ke warung. Oh iya, Pak. Kebetulan saya mau nanya, Pak. Nanya apa ya? Erpan kenapa ya nggak ke sekolah? Loh, katanya dia lagi libur. Loh, kok libur? Nggak ada libur, Pak. Wah, betul-betul tuh anak. Oh iya, Pak, saya balik dulu. Oh iya, Pak. Erpannya jangan dimarahin ya. Nasehatin aja. Oh iya, Pak. Makasih. Iya, Pak. Sama-sama. Maaf, Pak. Erpan salah. Iya. Lain kali, jangan gini lagi ya. Iya, Pak. Maaf. Alangkah baiknya kalau Erpan ke sekolah dulu belajar. Habis ke sekolah, baru deh boleh main. Iya, Pak. Maafin Erpan, Pak.